Ditemui di sela-sela kegiatannya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi ngomong, diapuse aset wis bisa dilakukan sawise di Dukcapil pindah ning XULP Kamis esuk. Butuh waktu telu sampai patang dina kanggo ngelakuakan pembongkaran aset di Dukcapil, jadi minggu arep renovasi bisa dilakuakan. Malahan rencana pengerjaan proyek kang maune ditargetakan paling lambate 17 Agustus 2019 bisa dilakuakan luwih gelis. Kepala BKD ngarepakan ning proses renovasi bisa sesuai karo perkiraan waktu kang ditetepaken. Soale keberadaannya di Dukcapil nyangkut pelayanan kanggo masyarakat Kota Cirebon. Sekian Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil ngelakuakan pelayanan ning Dalan Wahidin ning eks kantor unit layanan pengadaan. Pembangunan gedung di Dukcapil butuh waktu patang wulan lan kudu peragat tanggal 17 Desember 2019. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon.